Ini kita ada di Kopani sedang trail coba cetak barrier, cetak panel rumah desa, rumah instan sederhana, sama cetak tubuh BPA kita review. Ini cetakan barrier kali ini sudah kita coba. Kita kembangannya berapa? 1, 2, 3, 4. Nanti di sini ada knockdownnya. Seperti juga di sini juga ada male female-nya, cowok ceweknya. Kemudian nanti di samping juga ada male female-nya, cowok ceweknya. Kalau ini kebetulan ukurannya tingginya 60 cm, panjang 50 cm atau 5 meter. Cetakan barrier ini yang jenis model ini bisa kita bongkar minimal 1 kali 24 jam atau lama menggunakan unit se-ujung beton K500, maka dalam 4 jam bisa dibongkar. Selanjutnya untuk cetakan panel rumah risa. Panel rumah risa terdiri dari 3 struktur, yaitu C1, C2, sampai C3. Kemudian yang ada di samping saya ini adalah P2. Ini sudah kita cetak, besok pagi atau 5 jam ke depan bisa dibongkar. Dan selanjutnya ini adalah P1, panel struktur P1. Besok pagi bisa berani dibongkar atau dalam waktu 5 jam sudah berani dibongkar. Terus ini panel struktur atau panel simpul atau P3 namanya. Jadi dengan menggunakan rumah instan sehat sederhana ini, kita bisa menghemat budget, menghemat anggaran, menghemat biaya. Yang mana dalam satu ukuran rumah risa, ukuran 6x6, hanya dibutuhkan 138 panel beton. Jadi bisa dikerjakan dalam waktu 24 jam dalam satu rumah risa. Berikutnya, ini adalah pembatas tanah yang biasa disebut atau BPN, suku BPN. Teman-teman yang mempunyai job punya notaris, kita tanya bisa diorder ke kita. Pantok tanah buat tanah pagar BPN. Sekarang di istri saya, jangan lupa ditunggu pagarnya. Terima kasih. Gracias.